Kita ke isu politik, Saudara. Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, setuju jika Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP berikutnya menggantikan Megawati Soekarnoputri. Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, mendukung Jokowi apabila dicalonkan menjadi Ketua Umum PDIP. Rudi yakin Jokowi mampu memimpin PDIP dengan baik, apalagi dengan pengalaman Jokowi memimpin Indonesia selama 9 tahun. Namun, Rudi mengingatkan semua keputusan soal Ketua Umum tergantung Kongres PDIP. Setuju, Kandani, pokoknya sing kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun, berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan kan? Iya. Ya ora masalah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katut untuk kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono. Memanage 270 juta lebih. Itu aja merdeka, nyaman kok. Anak PDI Perjuangan hanya 140 juta gitu aja. Kan ya lebih nyaman toh. Tapi semua keputusan itu ada di Kongres.